welcome back with me and him and this fast boosted brio. Yeah, and we are there. Oke okay guys, jadi hari ini berhubung ini mobil sudah selesai dan kita ini lagi manasin mobilnya, berhubung ini udah poles-poles, udah perakitan, udah bikin konstruksi biar semuanya working well, akhirnya ini mobil pun bisa kita tes road test ya, sesuai request kalian dan janji gua kemarin bakal ada video tentang ini mobil gimana reaksinya di jalan itu. Mudah-mudahan kalian puas hasilnya seperti apa. Boleh terus tonton, jangan di skip karena gua bakal ngetes ini mobil sekalian memenuhi request dari sang owner. Owner bilang, "Pin, tolong ajak jalan-jalan, ajak olahraga sedikit mobil gua." Oke, siap kok Joni, laksanakan tugas gua. Gua pasti langsung laksanakan. Untuk sebelum ngelanjutin, mungkin gua kasih tahu, gua punya 5 Instagram. Kita Earth ada 5 Instagram ya. Linknya ada di sini. Boleh kalian follow-follow dan tentunya ajak teman kalian subscribe untuk Brio user, untuk JDM user atau enggak modifikator entusias gitu. Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian dan ajak tentunya subscribe karena subscribe itu gratis dan sangat membantu untuk mensupport channel kita ini. Oke guys, langsung aja. Ini gua masukin gigi satu. Berhubung ini koplingnya twin clutch, tuh berat banget. Tapi ya masih bisa, mudah-mudahan gue bisa kontrol nih mobil dan gasnya pun sedikit jadi padet ya. Mudah-mudahan ini mobil nurut sama gue guys. Nah, dan kalau ngelepas twin clutch itu harus pelan-pelan dan gasnya pun harus dikasih yang rada dalam tuh. Nah, ini tuh ini jalan kosong. Ini langsung coba kita tes ya gigi satu nih. Enak banget, enak banget, enak banget ini mobil, enak banget guys, ini sumpah enak banget, gila enak banget. Gue gak bisa ngomongin apa-apa, ini enak banget. Gue gak mau taking luarnya, gue mau coba muter lagi. Enak banget ini mobil. Tapi guys, ini mobil 300 horsepower plus-plus ya. Tapi owner masih bilang, "Enggak Vin, gue mau bikin sampai 400. Gue bingung itu bakal kayak apa rasanya ya. Mobil sekecil ini dikasih tenaga mobil begini. Nih, kalau gak percaya kalian lihat sendiri deh. Gue muter lagi deh. Gila, enak banget ini mobil, gila. Enak banget. Emang tarikan bawahnya nggak terlalu gede ya tenaganya, tapi begitu udah bus masuk spool, gila enak banget nih mobil. Gigit banget. Lompat. Guys, parah. Enak banget. Sumpah, enak banget. Nyawanya di gigi 2 ketemu 3 ke 4. Gila panjang banget napasnya, guys. Dan ini perfect banget rakitan kaki-kakinya, coilover-nya, rem-nya, peleknya enggak ada cacat sedikit pun. Perfect banget dan gua cinta banget sama ini mobil. Kok Joni gila lu? Bokil. Gila. Oke, kita tes lagi.
Gimana guys? Enak banget, enak banget. Jiwa miskinku berlonta-ronta naik mobil begini. Aduh, pusing. Enak banget, gila, enak banget. Gila. Gigit mobil. Oke, balik lagi. Ini berhubung udah di satu spot yang emang kita biasa taking di sini. Jadi ini mobil dari secara eksterior kalian bisa langsung lihat aja. Ini adalah biru FK8R. Buat kalian mungkin yang kemarin nanya-nanya ya, bang, coba foto dari luar gimana? Bang, coba videonya dari luar kayak gimana? Ini hasilnya. Menurut kalian gimana? Cocok nggak FK8R color di warna di Brio? Dan tentunya kalau mau lihat permukaan lapisannya, ini udah halus banget. Kita habis finishing banget yang step terakhir. Jadi bisa langsung dilihat tuh finishingnya seperti ini. Dan di video ini nggak ada edit mengedit warna. Jadi ini benar-benar pure warna asli si mobilnya tuh seperti ini. Oke, jadi boleh gue tunggu komen kalian di bawah, bagus atau enggak, suka atau tidak. Oke, lanjut lagi. Berhubung ini Brio minta dikonsepkan satu lips custom made desain dari kita, kita langsung bikin aja tuh splitter bawahnya. Splitter bawah juga bahannya bukan karbon seperti pasaran. Kalian bisa langsung lihat, ini namanya forged carbon. Forged carbon itu yang kembangnya tuh kalau bisa dibilang ini abstrak, nggak yang merajut kotak mengotak. Jadi kalian bisa langsung lihat detailnya dan cuplikannya ada, kita masukin semua di video ini. Dan kalau dari sisi samping kita bikin custom side skirt, alias side skirt kayak mobil-mobil DTM. Apa itu DTM? Kalian boleh coba search dulu. Jadi di luar sana gue pernah lihat ada satu mobil Integra, inspirasi gue dari mobil itu. Dia menggunakan side skirt yang bentuknya tuh polos banget. Emang semestinya bahannya itu plat, tapi di sini berhubung kita mengembarkan dan menyelaraskan dengan splitter depan, jadi kita bungkus menggunakan carbon forged. Jadi tampilannya seperti ini. Ada bautnya. Menurut kalian cocok nggak gaya gini? Jadi di sini emang kita mau menciptakan gaya yang nggak terlalu ekstrim, alias simple-simple tapi enak. Dan kalau dari sisi belakang sendiri, ini diffusernya sebenarnya udah banyak banget di pasaran guys. Ini banyak banget di pasaran, tapi balik lagi finishingnya kita rubah menjadi forged carbon. Jadi kalian gimana? Ini mungkin cahaya matahari lagi ke arah sini nih, terang nih ya. Nih, bentuknya tuh seperti ini. Jadi dia abstrak gitu, kayak ngacak-ngacak, kayak kembang aluminium di brush bentuknya. Jadi itu yang namanya forged carbon. Oke, nih belakang. Ini little detail called love ya. Ini ductlet custom yang kita bikin sendiri untuk menyeimbangi, dan mudah-mudahan sih ini berfungsi guys, karena ini titiknya tuh titik naik gitu, alias untuk mendorong downforce ya. Kalau Brio standar kan ini kepotong nih, jadi cekong masuk alias turun ya garis ya. Kalau ini gue bikin agak jadi naik, tapi menyambung dengan wingnya. Jadi kalian bisa melihat ini nih tipis banget, dan bisa dibilang ini mobil kan kayak siluman gitu ya. Tampilannya imut-imut, sangar, tapi begitu buka mesinnya luar biasa gitu guys. Jadi prinsipnya masih ke konsep seperti itu. Jadi kita bikinnya ductlet yang setipis ini. Dari sisi samping, mungkin yang tadi gue sebut-sebut masalah coilover dan BBK dan kaki-kakinya, ini langsung pakai Wakiwami nih. Ini namanya Sharkai Ring 15, dan bannya juga udah pakai Champiro SX2. BBK Nissin Spoon, bukan Nissin Biskuit ya, balik lagi. Ini menggunakan dia tuh sekitar 2 pot guys. Jadi ini mobil benar-benar terakit, sudah build-nya luar biasa. Apa mungkin kalian pengen lihat mesinnya? Gue boleh nih buka sebentar buat kalian. Oke, ini dia mesinnya nih. Trenteng-teng-teng. Gue sendiri pertama datang ini mobil ke bengkel, gue kaget, alias wow, kejimbul. Ini
Intake BRD. Ini nggak pasaran, tapi kalian boleh coba Google. Ini intake apa? Speknya luar biasa banget. Pokoknya di sananya itu ini untuk macam-macam mobil drag, macam-macam mobil time attack sudah menggunakan seperti ini nih. Jadi ini intake sudah BRD turbo. GFB dia udah menggunakan blow off blitz ya ini blitz dan downpipe-nya dia pakai G-Ready. Semua full intake HKS. Jadi ini tampilannya dan tentunya ini gue kasih tahu ke kalian juga ini pengecetan kita nih. Secara detailnya seperti ini. Jadi ini mobil tuh tidak melepas mesinnya tapi kita akalin semaksimal mungkin kali ya bahasanya gitu mendapatkan seperti ini. Kalau dilihat dari sekilas mah nggak kelihatan kayak cet-cetan ini mobil sih. Jadi ya boleh buat kalian juga jangan ragu dan jangan takut juga kalau pengen ngecat mobilnya boleh DM Instagram kita. Kita punya 5 Instagram nih. Instagramnya dan tentunya share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, ajak teman kalian, share video dan support kita terus ya guys ya. Pokoknya begitu pesan dari gua dan lanjut lagi ke wilayah interior. Ini interior yang gua suka. Jok menggunakan Integra Type S. Ini nggak kelihatan banget diganti. Kayak jok standar Brio tapi ini Integra punya, ini grip banget enak. Steer ini spoon nih. Ini spoon type 2 nih. Shift knob pakai spoon juga. Tapi luar biasa banget. Jadi menurut kalian gimana? Mudah-mudahan kalian betah selalu, jaga kesehatan kalian. Di sana lagi banyak virus corona dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang merayakan. Dan tentunya guys, jangan lupa 30K kita tetap jalanin challenge kita. Kita hancurkan expander merah. Dan tentunya jangan lupa kita 5 Instagram ada di sini, 5 Instagram. Ajak teman kalian follow-follow, DM-DM bolehlah. Dan tentunya ada koleksi baru baju dari Earth Industry, boleh ada juga tampilannya mungkin. Dan ajak teman kalian untuk subscribe di YouTube channel kita ini. Pokoknya mungkin today topik gua segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth guys. See ya.